Kemenparekraf luncurkan pembiayaan proyek film perdana bekerjasama dengan Fintech Securities Crowdfunding Indonesia. Pembiayaan proyek film ini untuk mendukung industri perfilman Indonesia untuk mendapatkan akses pembiayaan alternatif Fintech Securities Crowdfunding. Terdapat 4 proyek film Indonesia yang akan didanai sebesar 50 miliar. Di mana 40 miliar yang didanai oleh Adi Group dan 10 miliar oleh masyarakat Indonesia melalui platform Securities Crowdfunding Bishar. Satu film itu bisa 200-300 lapangan kerja. Jadi kalau ada 4 film ini kita bicara 800-1000 lebih lapangan kerja dan mengangkat juga destinasi-destinasi wisata di Indonesia, juga mengangkat kualitas dari film-film Indonesia untuk bisa bersaing di kelas dunia. Saya pikir ini adalah suatu terobosan yang baik, sehingga pendanaan yang selama ini juga menjadi isu masalah dalam industri film ini bisa diselesaikan. Film yang didanai yaitu Mantra Surugana, Bolong, Tulang Belulang Tulang, dan Romeo Ingkar Janji. Bisa menggerakkan industri perfilman Indonesia melalui investasi secara gotong royong di Securities Crowdfunding, salah satunya dari Bisha. Bukan hanya production house, IP-IP, tapi investor juga pengen nih. Cuman Adia sendiri kita tidak sanggup untuk mengawasi. Kedepan dengan adanya fundraising terhadap film lokal, dapat meningkatkan dunia perfilman menuju internasional dan menghasilkan film yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.